Masih dari Daerah Istimewa Yogyakarta, pemirsa, pemerintah Provinsi DIY bersama pemerintah pusat akan mewujudkan jalan tol dan jalan outer ring road atau JOR. Hal ini untuk mendukung mobilitas dari dan ke Bandara Baru Yogyakarta. Sejauh ini jalan tol diwacanakan menggunakan jalur Jogja-Solo-Semarang dengan membuat pintu tol di Kabupaten Magelang. Dengan dibuatnya jalan tol, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yakin pertumbuhan wisata tidak hanya terjadi di Prambanan dan Borobudur saja, melainkan juga wisata di sepanjang rute Joglo-Semar atau Jogja-Solo-Semarang. Jogja-Solo sama Semarang itu lewat Bawen, Secang, Borobudur, Borobudur-Jogja, Jogja-Solo. Jadi kalau semua ini bisa dilakukan, infrastruktur ini juga bisa dibangun, saya yakin bahwa perkembangan itu akan makin cepat via ketiga untuk investasi. Kawasan tidak hanya Jogja yang tumbuh dan Prambanan, tapi juga Joglo-Semar ini juga bisa tumbuh objek wisatanya.